Teo panas secawan. Biasanya kita menggunakan teh uncang, tapi kali ini kita akan menggunakan teh serbuk. Pertama sekali, munculkan pemanas air dengan metik jari. Panaskan air sebanyak 230 ml sesuai untuk satu cawan teh. Sementara air mendidih, masukkan penapis ke dalam cawan. Ini antara serbuk teh kegemaran saya. Boleh menggunakan serbuk teh kegemaran masing-masing. Sudu ini berukuran 1/2 sudu teh. Cukat separuh, bermakna saya masukkan 1/4 sudu teh sahaja. Okey, air sudah masak. Terus tuangkan ke dalam cawan untuk kembangkan teh selama 1 minit sahaja. Setelah 1 minit, angkat penapis. Untuk pemanis teh, masukkan gula sebanyak 1 sudu teh biar membukit sedikit. Ini akan menghasilkan rasa teh yang manis-manis buah sahaja. Tak terlalu tawar dan tak terlalu manis. Just nice. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe.